Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi hari ini lanjut pertama di sisi R1. Alatnya di setting mini, ini lebarnya cuma 3 meter setengah. Untuk satu itu baru datang pertama jam 4 lewat 46 menit. Ini hari Rabu tanggal 15 Mei. Langsung dua lajur ntar, sebelah kanan sama sebelah kiri. Volume 270-an kubik. Baru dipasang dowel pertama. Ini betonnya ngambil dari setu. Biasanya cepat kalau dari setu. Volumenya ya lumayan 270-an, lumayan banyak lah. Apalagi isinya dikurangin satu, isinya cuma 8 kubik. Soalnya lebarnya cuma 3,5. Gampang tumpah ke samping kalau isinya 10. Mobil kedua ini yang datang tadi, yang pertama agak kerekam, lagi bersihin alat. Isinya 8 kubik tapi ya tetap luber-luber. Lebarnya aja cuma 3,5. Luber-luber. Mobil ketiga udah masuk. Habis ini baru kita mulai jalan. Mulai jalan. Kelihatannya kecil banget. Jarang ngerjain yang lebar ukuran 3,5. Orangnya kelihatan banyak, biasanya sepi. Berhenti, mulai tadi starter, hasilnya bagus. Datang lagi, gak usah berhenti, langsung gas terus. Ini nyampe depan, ini ganti join sebelah, joinan yang 4 meter. Kali jalan mulai start tadi belum berhenti. Langsung naik. Nah. Trek yang depan sudah naik ke join rigid. Datang lagi, langit udah mulai gelap. Gas terus, gak usah berhenti, nyampe ujung. Udah mulai naik ke join sebelah ini. Berhenti dulu, ganti sensor buat join. Masih 15 meter lagi di depan. Jadi join udah naik semua depan belakang.
operatornya kak kuduro anak lanang jare. Operatornya kangen anak lanang. Fotonya habis, nunggu datang lagi ini bentar lagi udah maghrib. Sekali jalan ini tadi dapat 35 meter mulai starcor. Itu yang sebelah sini ntar masih ada joinannya lagi 1,5 meter pakai manual. Soalnya kalau langsung dikerjain alat kayak biasanya dulu 5 meter itu gak bisa, box salurannya udah dibikin semua, jadi alatnya treknya gak bisa jalan. Datang lagi satu. Nah, luber-luber terus. Tuh. Nah, langsung kosong. Istirahat maghrib dulu, kita belum jalan. Sekalian nunggu panjang, itu di depan datang lagi satu baru mundur. Gas terus, cepet. Ini ntar jam, kalau betulnya cepet terus jam 10 apa jam 11 sudah pindah ke sebelahnya kita. Sebelahnya yang lajur kedua lebih pendek daripada yang pertama. Di belakang itu yang orang-orang berpelel itu lagi pada istirahat. Sepi itu, belum ada yang gerak. Ntar habis istirahat maghrib baru ramai lagi di belakang. Maju terus, pantang mundur. Pantang pulang sebelum kelar. Ini yang sisi sebelah kiri masih dipasang besi tibar, ntar ada joinannya 1,5 meter. Kita mulai jalan lagi, udah agak panjang ini. Datang terus. Nasinya belum datang, betonya datang terus. Kalau udah terlanjur cepet ini. Kalau udah lemot, lemot banget. Pasukan orang ada datang satu grup lagi kemarin. Soalnya pengecorannya di 3 tempat, kadang itu yang di dekat jembatan Operindo 1 juga ada pengecoran di situ. Terus yang satu grup lagi repair yang di dekat Pasir Angin. Datang lagi satu, alhamdulillah udah habis makan, kenyang kerjanya, jadi semangat kalau udah kenyang perutnya. Ini lagi ngisi tangki buat nyuci. Udah datang dua, itu di depan ada ngantri satu. Habis ini kita mulai jalan biar cepat beres satu lajur. Udah dapet 1/4. Nih, orang-orang kalau udah habis makan ini kekenyangan duduk aja ini.
Yang grooving udah mulai dekat. Mari kita jalan lagi biar jauh. Pengecoran borpel di bawah jembatan itu. Tuh datang satu mobil mixernya. Kita gas, sudah panjang tuh antri-antri di depan mobilnya. Nah, datang lagi, mantap. Datang lagi, ini udah jam 6:30. Udah mulai rame, alat-alat sudah pada gerak yang bagian lembur. Kosong. Dapat sekitar 70 meter ke belakang nih. Masih terus berlanjut, betonnya masih cepat datang. Mulai tadi habis istirahat maghrib makan tadi, sampai sekarang belum berhenti ini alatnya. Masih jalan terus, betonnya nggak putus-putus. Enaknya kalau kerja ukurannya nggak terlalu lebar ya gini. Datang lagi. Ini lajur pertama paling kurang sekitar 30 meter. Ini baru jam 7:47. Paling ntar jam 8:30-an pindah ke lajur kedua. Betonnya cepat banget. Itu di depan masih ada ngantri satu lagi yang belum masuk, belum bongkar. Langsung tiga ntar baru mulai jalan. Mobil ketiga ini udah mulai jalan. Pasukan orang udah pada duduk-duduk istirahat. Waktunya kita jalan lagi biar pada gerak, pada berdiri. Terus mulai tadi sekali jalan 5 mobil. Mas apa itu? Ya. Kurang 15 meter lagi ini kelar satu lajur. Ini udah jam 8:22. 8:30. Jam 9 masih belum kelar di lajur yang pertama. Yang lajur kedua sudah menunggu dikerjain ini. Orangnya masih di sebelahnya sini.
semangat terus, paling ntar gak sampai pagi, soalnya habis ini jam 9:30 udah jalan di lajur yang kedua. Yang lajur kedua agak pendek, paling sekitar 130-an. Datang lagi satu, ini kurang 10 meter. Harusnya langsung dikirim dua mobil. Ntar kalau lebih kan langsung dibuang ke samping ke lajur kedua. Nah, kosong. Paling kurang sedikit ini ntar. Coba kita jalan biar kelihatan ntar kurangnya seberapa. Jalan terakhir hasilnya udah mulus. Satu lajur beres, tinggal pindah ke sebelahnya, itu udah ada starcornya di situ. Udah beres satu lajur, ini alatnya udah parkir di sebelahnya. Itu masih belum beres, kurang 2 meter tadi disuruh ninggal. Mau datang pakai mixer kayaknya. Soalnya tadi agak ribet juga parkirnya, muternya lewat depan itu, depan jembatan belok sini.